Selamat sore teman-teman. Manis sekali mau duduk santai sambil menonton kami bermain. Terima kasih banyak. Selamat datang di Synchronize Fest. Kami mau ngucapin terima kasih untuk Diandra dan The Majors yang sudah memberikan kesempatan ini kepada kami untuk tampil. Pak David, thank you so much, Pak. Tepuk tangan dong buat Pak David tuh. Itu. Belum tidur tuh dia. Sepi
Terima kasih. Melo dari album solo saya yang kedua yang didistribusikan oleh The Majors. Judulnya Laju albumnya. Lagu berikutnya Do What You Gotta Do dari album kami yang pertama, album band kami yang pertama. Yeay, thank you. Yeay. Yang didistribusikan oleh The Majors juga. Yeah. So. Kami dan The Majors berteman long way way back. Mas Oka. Mana dia? So, lagu ini tentang apa ya? Udah gede, tahu mana yang benar, mana yang salah, jalanin aja. You have to do what you gotta do, then do it. Kira-kira tentang itu. Self note, enjoy.
you gotta do. Oh, sayang. Berat sekalinya ada yang bilang I love you lagi, males banget. Gondrong-gondrong pakai top, mana dia? Mana dia? Bagus daging bukan tulang. Selamat sore Pak Ari. Sehat walafiat, datang bersama keluarga, luar biasa. Jangan kemana-mana teman-teman, abis nanti kami main akan ada mata jiwa. Ya, hahaha. Lagu berikutnya. Ada yang lagi patah hati? Atau baru-baru ini patah hati? Nggak mau ngaku atau... Oh, yang mana? Yang ketawa-tawa banyak. Oke, okay. Anyway, lagu ini tentang patah hati. Dari hubungan lama 7 tahun baru putus 4 bulan. Yang gak mau ngaku pasti tahu rasanya gimana, garuk-garuk tanahnya gimana. Di saat gak bisa tidur, jam 4 sore tuh apa ya, ya belum terlalu lama bangun lah. Habis semalam abusive sama yang dikonsumsi. So, lagu ini kira-kira tentang itu. Ngapain sih jam 4 sore ketika lagi patah-patahnya. Selamat menikmati. Jimmy Topping.
kelas gratis lagi. Tahu rasanya sendu ketika orang yang kita kasihi gak ada bersama kita. Dunia serasa kelabu. Pengennya di kamar. Kalau ada yang suka sama substance tertentu, bolehlah monggo. Tapi yang penting sendirian. Mempertanyakan kenapa dia gak ada di samping gue. Apa yang salah dari kami berdua? Matahari seperti tidak bersinar sebagaimana dia seharusnya. Padahal dia bersinar selalu. So, enjoy. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder is sad. Wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone. Any house just ain't no home. Anytime she goes away,
goes away. Ari hari ini lagi gak dimainin. Arinya hari itu lagu mantannya Boni. Gak enak. Oh sayang. Bersulang buat Synchronize Festival. Semoga sukses terus. Semakin oke nih fotografer kita yang satu ini. Lagu ini kami persembahkan untuk wanita-wanita cantik yang datang malam hari ini. Ketika laki-laki udah gak kuat lagi untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan, dibuatlah oleh Ismail Marzuki sebuah lagu berjudul Juwita Malam. Kau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang, tak jemu-jemu matamu mandang, daku namakan di kau juwita malam. Sinar matamu menari-nari masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk melekat. Mari tiba di Jatinegara, kita kan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Thank you.
kita. Jumpa pula. Jadi, saya mau ngadu dulu. Ini lagu terakhir dari kami, teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana. Kalian, oh iya ya, begitu nonton Mata Jiwa, kalian meleleh. Tenang, tenang, tenang. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Jadi kami, saya mau ngadu. Kenapa suara saya begini sembernya? Karena beberapa hari yang lalu, kami baru merampungkan video klip untuk single pertama album terbaru kami. Yes, terima kasih. Judulnya Bromo, dan karena rezeki anak soleh dan kerja keras luar biasa, kami bisa berangkat ke Bromo untuk syuting lagu tersebut. Dan berapa hari itu? 3 hari 2 malam ya? 3 hari 2 malam kami dipaksa sama sutradaranya untuk menuntaskan kerja kami di sana, kena hujan, kena segala macam, kena angin. Saya mendapat kesempatan petir. Kena petir mah nggak pulang. Nggak pulang. Saya mendapatkan privilege yang luar biasa untuk sampai di samping kawah Gunung Bromo itu yang wow. So turun dari situlah saya kehilangan suara, dan mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Biasanya nyampe nih orang di nada terus gitu, ternyata gak nyampe. Hey man, hey man, hey man, hey man. So, ini lagu terakhir dari kami. Small Miracles, kami ingin persembahkan untuk semua teman-teman baik buat Jidut dan Dijut, Dijut. Dan Yus, thank you for coming. Aduh, senang banget. Selamat menikmati. Small Miracles. Bye.
Barata. Terima kasih, selamat sore.